Cara mempercepat pertumbuhan bibit cabai. Benih merupakan awal dari seluruh proses budidaya tanaman cabai. Penyemaian bibit cabai terlihat seperti hal yang sepele dan mudah dilakukan oleh siapapun. Tetapi kadangkala teori tidak sesuai dengan kenyataan. Penyemaian yang sudah dilakukan secara maksimal belum tentu hasilnya memuaskan. Ada kalanya, benih cabai yang disemai tumbuh tidak maksimal, jarang tumbuh, ada yang tumbuh kecil, dan kurus atau tidak subur. Selain pupuk susulan, sebelum bibit disemai, media perlu diberikan pupuk seperti pupuk kandang atau kompos yang sudah dicampur langsung dengan media. Dan untuk penyiraman media, sebaiknya diberikan pupuk TSP, KCL, dan nitrogen dengan dosis 1:1:1, takarannya 3 sendok makan, dicampur dengan air 10 liter untuk membasahi media, kemudian baru disemai benih cabainya. Untuk pemupukan susulan bibit cabai hanya dilakukan jika bibit cabai kurang subur atau kurus. Jika bibit subur, maka tidak perlu lagi diberikan pupuk susulan. Jenis pupuk yang baik misalnya pupuk NPK 16-16-16. Berikut ini dosis dan cara pemupukan susulan persemaian bibit cabai. 3 sendok makan pupuk NPK 16-16-16 dilarutkan dengan 10 liter air. Boleh langsung diberikan kepada benih cabai atau dengan merendam seperti di video ini. Setelah proses pemupukan, selanjutnya bibit cabai dibilas langsung dengan spray menggunakan air bersih agar daun bibit cabai tidak gosong dan tidak mati.